Apa jadinya, jika Naruto tidak berubah ke mode Baryon saat melawan Isshiki? Kemungkinan yang pertama, Naruto akan mati kehabisan tenaga cakra, karena terjepit kubus hitam milik Isshiki. Yang kedua, kemungkinan Sasuke juga akan mati karena tidak sanggup melawan Isshiki. Yang ketiga, kemungkinan saat Boruto sudah terkapar lemah, Momoshiki akan bangun di tubuh Boruto dan bertarung melawan Isshiki untuk memperebutkan jubi yang disimpan oleh Isshiki. Yang dimana Isshiki dan Momoshiki sama-sama sudah tidak memiliki partner yang bisa dikorbankan kepada jubi, jadi mereka harus melakukan pertarungan untuk menentukan siapa yang akan dikorbankan ke jubi, dan siapa yang harus memakan buahnya nanti. Itu sih menurut gue ya, gimana dengan kalian? Coba komen.